Assalamualaikum, what's up yes, para driver online dimanapun anda berada. Video kali ini DM sengaja nih bikin livery khusus buat member resminya DM. Ini livery baru ya, buat teman-teman ketahui ini livery baru, ada 15 livery di sini yang bakal dipakai sama member khusus DM nantinya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya yes, agar teman-teman sekalian gak ketinggalan video dari kita. Oke, untuk kali ini aku sengaja pakai livery yang warna magenta, dan teman-teman bisa lihat di sini itu ada corak khusus emang khasnya Dribusmania ya, ada warna kuning sama biru, dan itu emang benar-benar warnanya Dribusmania. Dan di sini stiker yang kita pakai itu nggak terlalu banyak biar nggak kelihatan norak banget. Terus untuk desainnya itu emang benar-benar yang terbaru. Kebayangkan kalau sampai diaplikasikan ke bus benerannya itu kayak gimana, ya kan? Kayaknya nih livery kali ini emang dikhususkan untuk para ladies, karena stiker di depannya itu para wanita, so sweet banget kan. Oke, para driver online, kita lihat aja yuk video dari Dribusmania, cekidot. What's up guys, kali ini Dribusmania ngambil rute dari Padang ke Bukit Tinggi. Jadi buat teman-teman sekalian yang udah sering mabar, udah pasti tahu kan lokasi-lokasi mana aja yang bakal kita lewatin nantinya. Pasti ada beberapa scene dari video yang sengaja kita bikin berbeda dari yang lain. Yeah.
Terima kasih udah nonton video dari Gugus Mania. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen, guys. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas yang udah meluangkan waktu dan kerjasamanya. Oke, sampai di sini dulu video dari Gugus Mania kali ini. Dan salam satu aspal, salam kompak selalu dari Gugus Mania. Wassalamualaikum, bye-bye.